Gue Jason Maxwell Oilan. Kalian bisa panggil aku Jason, seorang anak muda yang sedang berusaha berkontribusi terhadap bangsanya sambil mencari jati diri. Tangerang jadi tempat yang Tuhan tunjuk nih untuk menyaksikan kelahiran aku di Sabtu pagi 24 April 2004. Penyembuh adalah arti nama di pundak yang telah digelarkan sejak saya terlahir 18 tahun yang lalu. Sejak kecil, aku selalu percaya setiap orang punya ceritanya masing-masing dan setiap jalan serta kesempatan yang datang pasti punya alasan. Entah itu baik atau buruk, semoga selalu dapat aku sembuhkan dengan hikmah yang beriringan dengan kebahagiaan. Nah, soal kesibukan, gimana ya? Aku sih sekarang lagi gap year, jadi hari-hari aku diisi dengan hal-hal yang aku suka aja, salah satunya hobi aku. Hobi aku banyak, tapi yang berguna sedikit. Salah satunya foto dan videografi ini. Kalau ditanya kenapa mutusin buat gap year, simpel sih alasannya karena aku ketolak sama 7 PTN yang katanya sih susah ditaklukin. Tapi balik lagi ke arti nama aku, baik buruknya tempaan yang datang selalu bisa aku sembuhkan dengan hikmah dan kebahagiaan. Di masa kurang dari setahunku menuju ujian tahun depan nanti, aku selalu berusaha untuk menjadikan setiap waktu demi waktu tidak terlewati dengan sia-sia. Aku percaya kok bahwa di masa gap year ini adalah waktu yang pas bagi diriku untuk menyusun dan mengeksplor lebih banyak tentang dunia dan yang akan terjadi ke depannya. Dalam proses menyusun dan merakit diri untuk menjadi sebuah pahatan yang indah, aku banyak melibatkan diriku dalam berbagai macam kegiatan seperti inspiring talk, volunteer, kepanitiaan, konser, dan yang pastinya nih, mengabdi di Kota Cimahi sebagai duta genre Kota Cimahi. Hal lain yang aku sadari sih di masa gap year ini adalah bahwa aku jadi lebih peka tentang keadaan di sekitar. Mungkin karena aku lebih banyak menghabiskan kegiatan di masyarakat kali ya. Banyak hal baru yang disadari tentang kondisi masyarakat saat ini, dan aku rasa penting adanya untuk dilakukan perubahan. Berbekal keberanian dan kesiapan hati, aku sebagai duta genre Kota Cimahi bertekad untuk menyembuhkan Kota Cimahi khususnya para remaja di dalamnya dari berbagai permasalahan yang membahayakan masa depan mereka. Keberanian dan kesiapan hati, aku sebagai duta genre Kota Cimahi bertekad untuk menyembuhkan Kota Cimahi khususnya remaja di dalamnya dari berbagai permasalahan yang mengancam masa depan mereka. Aku merasa ini menjadi tanggung jawab aku, maka dari itu aku membuat sebuah inovasi program namanya Revival of Generation, dan sesuai dengan namanya, melalui program ini sih aku berharap bisa membangkitkan remaja di Kota Cimahi supaya bisa menghadapi krisis hidup yang ada. Dengan kegiatan di dalamnya itu ada retalk, retour, react, dan juga replay, aku sih berharap program ini bisa memberikan impact yang baik dan juga bisa berkontribusi untuk memajukan Kota Cimahi dan bangsa Indonesia. Itu tentang aku. Kalau kamu, gimana?